Yo, hai, selamat datang di Aima Channel. Kali ini gue balik lagi dengan tutorial terbaru, yaitu sound effect ya. Bagaimana cara gue membuat sound effect? Di sini gue pakai satu contoh video yang macam-macam ya. Sound effectnya ada beberapa, ada sound effect latar dan sound effect transisi ya. Di video ini gue pakai dua lagu ya, jadi gue kasih aja contoh langsung, dan kalau bisa pakai headset ya dengerinnya ya, jadi biar lebih detail, biar tahu mana latarnya, mana sound effectnya ya. Oke, kita langsung aja ke video contohnya ya. Sebelum kita dengerin videonya, yang belum subscribe silakan subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Cekidot. Oke, udah pada denger ya tadi di videonya suara-suara gaib ya, suara-suara backsound ya. Oke, di sini gua kasih lihat nih. Di sini ada tiga nih, pertama ya. Nah, karena di video ini ada orang jalan ya. Gua di sini pertama masukin walking sound effect ya. Terus yang kedua tuh warm evening outdoor, itu suara kayak suara jangkrik gitulah, cuman gak terlalu keras suaranya, kayak suara malam gitulah, gimana sih ya. Dan yang ketiga nih suara backsound pertama ya. Sini gue pakai dua lagu, dua backsound ya. Oke, jadi gue bikinnya tuh pertama, kalau bikin video tuh gue bikin project kosong dulu ya. Gua masukin nih latar ya, terus gua masukin lagunya, gua setting lagunya dua lagu ya. Kalian tentuin durasinya, misalkan buat video Instagram ya itu 60 detik ya, taruhlah 59 ya. Kalian bikin aja tuh latarnya, panjangin, terus udah kalian masukin deh lagunya ya. Jadi gua bikinnya kayak gitu dulu pertama ya, masukin dua lagu, kalian gabungin. Nah, cara perpindahan lagunya nanti gua kasih tahu nih ya, di sini ya. Oke, di sini ya. Cara perpindahan lagu nih ya. Ini lagu pertama nih ya. Dan ini lagu kedua nih ya. Di sini gua mainin kuncinya aja nih, kunci suara amplop volume ya. Ya, kalian tinggal klik tanda plus ini ya. Kalian tandain di mana suara audionya itu bakal turun ya. Nah, terakhir kalian turunin di tempat backsound keduanya ya. Terus kalian potong juga bisa ini lagunya. Ya, jadi kalian matiin aja nih lagunya nih ya. Di musik pertama ya. Oke. Kalau udah baru tuh gua biasanya betul inspirasi-inspirasi asah ya, betul inspirasi ya, mau bikin video kayak gimana. Pertama gua dengerin musiknya dulu, dari musik gua bisa ngebayangin videonya tuh bakal kayak gimana ya. Ya, caranya beda-beda, ada yang videonya dulu, ada yang musiknya dulu.
jadi macam-macam. Kalau gue biasanya kayak gini ya. Nah, setelah dua lagu itu kalian bisa satuin ya, nggak mesti dua lagu juga sih ya, satu lagu juga bisa ya, tapi di sini gue pakai dua lagu yang ya yang jarang didengar lah sama orang ya, karena bosen juga kan ya, pakainya lagu Ilenium ya kan, Ilenium Ilenium Club tuh ya, tuh copyright tuh pak ya, nggak bisa tuh diupload di YouTube ya, di Instagram juga kena copyright juga dia. Oke, lanjut di perpindahan video gua kasih sound effect ya, kasih sound effect ya. Terus di perpindahan video berikutnya biasanya sih gua nggak terlalu banyak ya pasang sound effect transisi tuh nggak terlalu banyak ya. Nah, kalian juga bisa download nih sound effect yang gua punya nih, linknya ada di bawah ya, kalian tinggal klik aja download ya. Dan lagu-lagu kayak gini, backsound kayak gini tuh gua dapet dari yang namanya Epidemic Sound ya, Epidemic Sound sama SoundCloud. Untuk Epidemic Sound sendiri tuh kalian mesti login ya, login dan buat akun di sana, aktivasi menggunakan Google Mail ya. Di sini ada suara walking ya, walking sound effect tuh gue dapet di SoundCloud ya, soundcloud.com, atau di YouTube juga ada kayaknya sih ya. Nah, untuk suara strip ambience nih gue juga dapetnya dari SoundCloud ya, dan ini standar wash ya, jadi suara wash gitu ya ya, suara transisinya nggak terlalu dominan, nggak terlalu kenceng ya. Dan kalian jangan lupa setiap video kalian tuh kalian matiin ya volumenya ya, kalian matiin ya, kalau enggak nanti suaranya bakal ada yang turun, suara lagunya nih kayak gini nih, belum gue matiin pasti suaranya ada yang turun, suara backsoundnya pada turun kayak enggak balance gitu ya. Oke, gue kasih tahu lagi selanjutnya, di sini ada suara mobil ya, karena di video ini nih ada suara starter mobil gitu ya, kalian dapatnya bisa di sini nih ya, ada beberapa sound effect yang bisa kalian dapatkan di sini ya, kalian tinggal download aja, ada lumayan banyak sih ya, gue belum ngecek terlalu banyak juga, tapi ada banyak sih gue lihat ya. Oke, kalau udah kalian tinggal setting aja tuh di transisi kalian ya, transisi kalian. Nah, di sini nih ada impact ya, suara sound effect impact tuh kayak suara apa ya, kalian bisa dengerin lah sendiri ya di pas hyperlapse muter-muter nih. Oke, gua rasa udah cukup tips and tricks gua buat tentang sound effect ya, jadi seperti itulah kira-kira ya. Ribet nggak ya? Enggak lah ya, nggak ada yang ribet kok kalau kita belajar ya. Oke ya, buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video tutorial selanjutnya. Sampai di sini gua pamit mundur, sampai ketemu di tutorial selanjutnya, see ya.